Apakah bezanya antara Allah dan Tuhan? Apa bezanya? Eh? Apa bezanya TMP dengan TMP Kuantan? Apa kata itu? Umum khusus. Bila sebut Tuhan itu, iaitu umum. Nah, sama ada Tuhan yang di, yang sebenar atau Tuhan yang tidak sebenar. Tapi bila Allah, Tuhan yang sebenar. Nah, sebab itu kata, La ilaha illallah, la ma'budah bihaqin illallah. Itu maknanya, tiada Tuhan selain Allah, makna tidak ada Tuhan yang sebenar. Tuhan yang tidak sebenar, banyak. Pergi atas rumah berada, ada atas tak. Itu Tuhan juga dia panggil. Tapi benar ke tidak? Tidak. Tuhan yang palsu. Faham lagi? Ha, jadi kalau nama Tuhan itu saja, satu yang dianggap sebagai creator, yang didakwa sebagai pencipta. Cuma dakwaan itu benar ataupun tidak. Maka yang benar hanyalah Allah, dia Tuhan yang sebenar. Selain daripada Allah, jika didakwa sebagai Tuhan, maka Tuhan yang palsu, tidak sebenar. Tidak atas-atas. Bubuh tak bumbung Tuhan. 3-40 orang. Siapa yang buat? Manusia bincang dengan kontraktor, lukis pelang. Faham lagi? Berapa orang nak buat Tuhan? Buat 8 orang. Atak ni bubuh 3 orang. Bawah dia bubuh pengawal 2 orang Tuhan. Lepas tu kita nak cap pula kalian dia, bincang pula. Lepas tu kata, buat hijab air biru boleh. Ni kata orang eh. Ha? Bincang nak cak Tuhan. Itu bukan Tuhan. Mugi wak dia, lepas tu mugi sembah dia pula. Faham lagi? Ha, itu bukan. Ha. Orang manusia dia buat Tuhan. Nah, lepas tu dia pergi sembah pula. Dia yang buat, dia yang create benda tu, dia pula takut ke benda tu. Berat nanang. Nah, ha, ha, Tuhan yang sebenar, Allah. Jadi apa makna Allah? Tuhan yang sebenar, yang wajib ada. Yang mencipta segala sesuatu yang tidak dicipta. Faham? Itu makna Allah. Kalau Tuhan, umum je. Kalau sebut TMB, dah. Maknanya satu syarikat yang kerjanya berkait dengan elektrik. Faham? Tapi kalau TMB Kuantan, tak kena dah kat lain. Sinilah tepatnya. Nah.